Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Ush, macam kena eh. Jatuh kan eh. Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali lagi kita ke Amirul Alif Channel. Okay, petang ni aku ada nak tunjuk satu benda ni. Benda yang agak rare ya. Ni alat untuk menangkap tikus ya. Bukan menangkap, macam menjerat lah. Okay, kita tengok alat ni. Ini dia. Okay, ini dia. Dan juga ada seekor kucing. Alat ni lebih boleh dikatakan tradisional juga lah. Orang zaman lah tak guna sangat lah benda ni. Benda ni nama dia kucing pekak. Tak sebab apa nama dia kucing pekak. Okay, sebab dia boleh tangkap tikus kot, sebab tu orang pun nama dia kucing. Kalau hak ni tak pekak. Tu dengan okey, hari kita tunjuk cara-cara macam mana nak guna benda ni. Okey, video ni kita tunjuk cara guna ya. Kalau sekali lagi baru kita tunjuk cara nak buat benda ni. Okey, jom kita tengok. Okay, tengok benda ni. Dia ada pelidah dia kat atas ni. Dengan pelidah dia kat bawah ni. Benda ni dah reput dah ni. Sebab dah lama duduk kena hujan. Reput lah. Okay, ni rosak tu. Ni rosak cantik. Okay, ni dia punya pemberat dia. Langkah hampir. Oh, berat nak amat. Dia tu hangku. Okey, dia punya berlidah dalam dia, tempat tikus bijak ni. Ada lubang kat sini. Okay, kita tengok cara macam mana nak guna dia. Okey, ni punya pemberat dia, kita buh dalam rumah dia ni. Okey, ni dia punya pemberat dia. Hang pun kacau kau. Hongkok ni. Okay, ni punya pemberat dia. Abang nak timpa tikus tu. Gantung kat sini. Pelidah atas ni. Macam ni. Lepas tu kat pelidah bawah ni tersangkut kat paku ni. Lepas tu kita bagi dia lekat dekat pelidah dalam ni. Okay, siap lah. Senang lah cara nak guna dia. Lepas tu. Simbal. Bila tikus, kita buah makanan sikit dalam ni. Bila tikus mai, dia pijak ni kat dalam ni. Oh, ni main kacau buat ni. Pijak ni. Mak. Innalillah. Ni masuk tu. Okay, kita tengok ada ni, kat sini ada. Ui, besar. Ada kesan tikus tu. Tikus korek. Dia buat lubang. Hello. Kesan tikus korek nampak tu, lubang dia. Tengok kat sini pun ada kesan dia. Bawah ni. Tu lubang dia. Kat tepi lau puyuh aku ni pun ada. Kesan dia. Bawah ni. Dia duduk makan makanan burung ni. Kita tahan kat sini. Ada 3 biji. Kita nak tahan 3-3 biji. Kita tengok esok macam mana. Okay, kita tahan dulu yang first ni. Okay, tu. Tubuh dia punya umpan tu. Makan ikan ni. Berbuyutan. Okay, ha, tu. Makan ikan tu. Buat tangan ni atas ni. Berarti ikia. Ikia tak. Okay. Tahan kat. Buat tengah lah. Okay, okay. Mungkin lah esok. Okay, tu.
upload esok pagi. Kita tengok video macam upload. Okay, kita tengok. Kita siap dah, tahan satu. Lagi enam. Lagi tiga, lagi dua. Tengok ni, cara dah, lubang dia. Kiki masuk dalam tu. Sing. Kena hempak, banyak tu. Ni dia punya lubang tu. Jaga-jaga, takut kucing. Okay, kita tahan spot yang kedua. Tengok ada ke tak ada. Ke bawah ni. Tepi lau buyuh ni. Buyuh. Saya ada kucing kali. Ini yang kedua. Baru ni tarik. Saya tarik. Tepi. Aduh. Kucing ni kacung gua. Tak lah kawan hang pun. Yang kedua. Kita masuk dah tentu lagi hang yang kena. Kita rasa tempat lah hang. Nak lelak. Dah siap lah tahan yang kedua. Okay, sebiji lagi. Biji lagi. Ah, tabuh dia punya dedak tu. Ada tabuh lagi masuk. Eh, kalau tabuh lagi tak masuk. Lepas tu dia akan kata rasanya anjing baru. Kenapa kucing tu suka cari pasal kucing tu? Okay, ni yang ketiga kita try dekat sini. Potong kat bawah-bawah tu. Celah ni. Mak dia duduk dalam hutan pandan ni tak? Mana ada ikan? Ingat. Ikan hitam, ikan hitam itu tu semelih tak? Karuan. Siapa tak tahu karuan tu apa? Karuan. Okay. Oh tu ada. Rumah tu macam besar. Okay, kita dah siap tahan yang ketiga. Yang keempat. Kita tengok esok macam mana. Yang keenam. Kena ke tak? Yang ke... Okay, assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Pagi ni aku ingat nak pi menjala. Tapi sebelum tu, kita pi tengok lu. Kita punya kucing pekak. Tengok kena ke tak kena. Okey, jom. Okey ni aku punya jalan. Tak ingat nak pergi menjalan. Mari. Ulang. Ha. Ah, mana? Aduh. Okey, kita tengok yang pi ni dulu. Tak kena ke tak kena? Ush, macam kena eh. Jatuh ni. Angkat dia. Tuh dia. Oh my god. Wow. Hang nak makan dia. Okey, kita tengok yang kedua pula. Ha, celah ni. Oh, tu timpa tu. Ya, ada ke tak? Dia lalu kat luar ni. Dia lalu kat luar ni. Tak kena. Okey, kita tengok hak satu. Okey, ni hak last lah. Oh, dah semalam ribut. Habis pelepahnya.
Kau tengok kat tepi. Orang ni timpa agak ni pun. Tak ada gerak. Ah, tu dah. Kena dah. Kena dah. Saya nak curi makanan burung ni. Dalam ni ada burung puyuh. Main nak curi. Oh, masuk ni. Innalillah. Nak apa? Sakit tu. Hello. Wih, nak tiga. Kita tengok dua ekor mangsa hari ni. Depan ni duk main curi makanan ni. Makanan itik, makanan ayam. Yeah. Okay, setakat tu lah video aku hari ni. Yang mana dah tengok, yang dah subscribe, dah like, yang dah share, ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Okay, assalamualaikum.